Oke, selamat sore, selamat datang kembali channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Untuk per sore ini kita ada progres PC200 ya, ini ada progres schedule general repair. Kita ada mau remove untuk swing circle ya, kita ada pergantian part bearing circle ya, karena ini udah overplay ya. Nah, kita pertama tadi udah kita copot ya untuk boltnya ya, kita kumpulkan. Nah, tadi kita hadapkan unitnya ke sana dulu ya, ke bagian sana lurus ya, untuk mencopot remove baut yang bagian kanan dan kiri ya. Setelah itu kita luruskan di posisi seperti ini untuk kita remove bagian depan dan belakangnya nanti. Nah, setelah itu kita akan copot atau remove swing machinery-nya ya. Nanti kita akan remove, baru kita akan angkat body set-nya ya, atau body totalnya ini, tanpa melepas stick boom, stick arm ya, atau yang lain-lain. Cukup dengan swing machinery kita copot, baru kita angkat ya. Kita nanti pakai PC400 ya, untuk alat bantu remove ya. Karena kita ada alat bantu, biasanya sih metode lain bisa sih ya, pakai kendorkan semua, lepas semua bautnya atau boltnya, baru kita cek, baru kita ganjal-ganjal seperti itu ya. Tapi kita punya alat bantu, jadi kita remove AC aja ya untuk body atasnya ini, lebih simpel ya, atau lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini kita akan copot ya semua konektor hose yang menuju ke swivel joint, semua kita remove, baru kita angkat untuk body set yang bagian atasnya. Oke. Okay. Kita lakukan proses pengangkatan body ya, body upper ya. Kemarin kita udah videokan untuk sebelumnya. Nanti kita akan angkat dan kita geser ya. Kita akan lakukan pergantian bearing circle atau swing circle. Hanya pakai tali belakang ya, atau webbing swing bagian belakang, karena ini nanti kita hanya geser di belakangnya saja. Kita angkat, baru kita geser ke sana ya, ke kanan ya. Nah, kita angkat bodi belakangnya saja teman-teman. Nah, ini untuk baut bawah ini sudah kita remove semua untuk bolt locknya ya. Nah, kita akan coba angkat. Ini kita akan angkat ya bodi uppernya, kita progress remove. Ini PC200 strip 8. Kita angkat bodi belakangnya. Sudah kita remove ya untuk motor swingnya ya, atau swing machinery-nya kita angkat. Nah, ini kita copot untuk bolt terakhirnya ya, untuk depan dan belakangnya. Kita angkat untuk swing circle-nya ya. Maksudnya body upper-nya Mas ya. Sudah renggang. Sudah terangkat ya teman-teman ya. Nanti kita akan geser. Angkat merah. Angkat nih. Geser, Rasif. Wow. Naik. Kenapa? Ini kita geser untuk body uppernya ya. Come on.
Yuk, dikit lagi. Akan install swing circle AC ya, udah replace nanti pakai merek Sinil ya. Ini nanti kita akan install ke situ. Ini udah kita install untuk covernya ya, plat covernya. Nanti kita akan naikkan ini ke atas itu ya. Udah kita lakukan install ya untuk bearing circle-nya ya. Cari posisi untuk ininya ya. Jadi itu ada topnya teman-teman ya. Yang paling depan tuh lubang untuk covernya itu harus di depan, dan posisi grease ya atau nipple grease itu harus di depan, yang di yang dua biji ya, yang satu manual, yang satu yang masuk ke pipa tuh ya. Itu harus di depan posisinya ya untuk nipple grease-nya ya. Dan connecting pipe piping-nya yang untuk mutar tuh di depan. Kenapa harus begitu? Karena kalau berubah posisi, maka nanti akan susah kita untuk memasang body uppernya ya, karena dia tidak sesuai dengan lubang dari bearing circle-nya itu ya, karena di atasnya berbeda ya untuk hole-nya ya, full bolt-nya berbeda untuk baut-nya ya. Jadi tidak bisa ini ya, harus stop ya, karena itu keras. Kalau bearing yang masih baru ini nggak susah mutarnya ya teman-teman ya. Jadi memang dikasih top seperti itu. Ini sudah manual stop-nya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan progres untuk install bolt. Perlu diperhatikan teman-teman ya, dalam pemasangan swing circle ini ada mempunyai top ya. Di sini ada top. Ini ada huruf SS ya. Nah, huruf SS ini harus bertemu dengan ini teman-teman, ini bagian dalam ya. Bagian sini. Ya. Nah, ini tadi ada terjadi kesalahan di saat pemasangan, nah sehingga membuat bearing ini tidak mau berputar ya, tadi jam karena tidak di dalam posisi top. Nah, itu untuk top dalamnya ini ya, dari sini bertemu sini itu yang di top ya. Nah, bertemu ini nanti ya, bertemu SS. Oke, nah seperti ini teman-teman ya, bertemu SS dan itu. Nah, sekarang posisi dowel ini, posisi dowel yang ini yang ada bot 1 2 3, dan di sini 1 2 3 yang berjajar ini harus posisinya di depan sini teman-teman. Nah, nanti kita akan angkat lagi reposisi si swing circle AC-nya, kita angkat lagi baru kita reposisi ya, supaya ini posisinya di lurus begini dan si SS itu akan kesana teman-teman. Lurus si horizontal ya, dan sini vertikal, sini horizontal, seperti itu. Nah, kita akan lakukan remove lagi. Nanti kita ininya ya, retoknya nanti di baut sini kita 19 kg ya torsinya, baru kita akan putar 45 derajat untuk standarnya ya, seperti itu. Nah, ini baru bisa diputar teman-teman ya, tadi jam. Ini yang terakhir, sebelum install body uppernya kita harus pakai pasang grease-nya ya, atau kita penuhi grease-nya ya, satu ember ini grease bearing ya. Nah, ini Kyodo Yoshi kita pakai ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini baru kita install. Kita install teman-teman ya, kita reposisi untuk circle-nya ya, kita dorong, kita geser bawah ya ini untuk
Nah, ini kita geser bawah.